Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya akan share sedikit tentang bagaimana caranya kita menuliskan atau menambahkan nama pada sertifikat yang namanya masih kosong. Saat ini kan zaman COVID ini kebanyakan sertifikat itu dibuat secara online karena kegiatan-kegiatan workshop atau bimtek atau seminarnya itu kan secara online. Tetapi kadang-kadang sertifikat yang dibagikan itu tidak ada namanya atau kita dibagikan tanpa nama sertifikatnya. Nah, kita dapat menggunakan aplikasi seperti ini ya. Ini sertifikatnya tidak ada namanya. Kita dapat menggunakan aplikasi Small PDF. Kita bisa klik di sini Small PDF. Kemudian kita buka Small PDF dan kita lihat semua alat. Jadi ada banyak, kita pilih pada edit and sign, kemudian kita edit PDF. Jadi kita akan mengedit PDF yang kita punya tadi atau sertifikat yang kita punya tadi. Kita download dulu ini sertifikatnya ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini sertifikatnya sudah ada nih. Nah, ini sertifikatnya sudah ada di Small PDF. Kemudian kita tambahkan teks saja. Kita tulis di sini misalnya Dwi Yatno. Kita gedekan hurufnya, kita gedekan secukupnya yang kira-kira pas pada sertifikatnya. Kurang gede kita gedekan lagi. Nah, ini kira-kira sudah cukup. Udah. Nama pada sertifikatnya sudah tercantum di sini, kita tinggal unduh saja. Kita unduh, kita cek ini di download sudah ada atau belum. Iya, ini teman-teman, kita lihat teman-teman, sertifikat yang tadi awalnya tidak ada namanya sekarang sudah ada namanya. Gampang itu kan teman-teman? Jangan lupa subscribe dan like di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.